masa tu mungkin tak boleh terima lagi lah kenyataan bahawa kita tu sakit kanser. Sebab kalau kita tahu sakit kanser ni tak ada ubat kan? Nama saya Anu Hafizah binti Ismail dan umur saya 54 tahun. Saya adalah bekas pesakit kanser kolon. Pada awalnya dia tak nampak sangat. Mula-mula mungkin dia rasa sengal jadi sikit dekat sebelah kiri. Cara buang air besar tu tak teratur. Kadang-kadang dia cirit, kadang-kadang dia sembelit. Dan selepas yang sampai satu tahap, ada pendarahan dalam najis lah. Sampai tahap tu lah kita dah tahu lah benda tu memang serius dan kena rujuk hospital. Masa dapat tu sebab walaupun dah 2016, lepas cek mula-mula kita ingatkan buasir, okay? Tapi dah dibuat skop seminggu selepas tu, doktor dah bagi tahu Fiza, you ada kanser usus. Kalau doktor tebuk kanser, selalu orang cakap tak ada penyelesaian dia. Bila doktor kata dia ada penyakit tu, kami tak terkata apa-apa lah. So akhirnya hilang arah, tak tahu apa nak buat kan. Sebab apa yang kita tahu, kanser adalah something, penyakit yang semua orang takut. Kalau saya sakit, fikir pasal anak-anak dan suami, dan saya tak nak menyusahkan dia orang. Sebab banyak sangat cerita yang pasal kanser ni, akhirnya macam tak ada ubat lah. The one thing that really push it, sebab saya kerja jauh kat Melaka. So I've been quite far for almost 3 years. 3 years juga. So every week, the one that thing that I miss, she's not going to be here more. Her hugs. Itu benda yang saya paling agak-agak. Sebab bila pelukan ibu tu, saya buat rasa saya tenang. Very, very calm and very, very... Setiap kali balik memang rindu pelukan ibu tu je. Masak apa semua tu is very, very normal lah. Tapi kalau hug tu is very, very special for me lah. Bila dengar ada kanser tu, kita macam tak boleh terima lah. Tapi slowly kita reda apa yang berlaku dan kita usaha untuk dapatkan rawatan. Isteri saya, Nur Hafizah, okay, dia feel down, okay. Dan dia nak cerita pasal kanser, dia macam fobia. Satu hari saya balik kerja, saya singgah di surau dekat Sungai Murak Luar. Saya terdapat ada flyers di surau tu. Okay, dan kita pun ambil flyers tu dan saya serahkan share flyers ni pada isteri saya. Dia suruh saya fikir. Lepas tu tengok dekat flyers tu, dia tulis rawat jasad, jiwa dan roh. Terserang memang berkenan ke hati, apa yang maksudnya rawat jasad, jiwa dan roh. So from there kita rasa, why don't we try? Okay, mungkin ini sebagai sampingan alternatif lah. Berkenan jumpa hakimah, cara penerangan dia tu, dan terus buat rawatan sebab fikir masa tu nak sembuh aje. Overhaul Body, bangkitkan nikmat hidupmu.